Halo teman-teman, jumpa lagi dengan gue, Leonardo Emmanuel, and welcome home. Kali ini kita akan memainkan sebuah game, yaitu adalah Resident Evil 7. Tapi kali ini bukan gamenya, tapi kita akan memainkan DLC-nya, yaitu adalah 21 DLC. Tanpa basa-basi, langsung aja kita main. Ya, di sini adalah 21 DLC, dan kita akan main yang Play Survival Plus. Sebab gue udah mainnya Play 21 dan Play Survival, maka kita akan main yang ketiga, yaitu adalah Play Survival Plus. Oke, langsung aja kita mulai. Oh ya, gue jelasin sedikit. Di sini kita akan melakukan judi. Dan kita mesti bisa menang melawan musuh-musuh kita yang ya aslinya dia musuh yang sama, cuman nggak tahu kenapa tapi kok kostumnya ganti-ganti gitu. Jadi kita mesti mencoba untuk melawan satu persatu. Dan di Play Survival Plus ini kita diminta untuk melawan 10 musuh kita, dan musuh kita namanya adalah Hoffman. Dan kita nggak akan main semua ke 10-nya, tapi kita akan main ya mungkin 3 match ya, 3 sampai 4 match. Ya udah guys, ikuti gua ya. Oke, kita dapat exchange bet plus return. Wow, banyak juga ya. Oke, dia dapat 11, kita akan main hit me. Kita nggak takut sebab 11 ada di tangan dia. Wow, sudah, itu sudah jelas pasti boom, pasti meledak gitu. Tapi ya sudah lah ya, meledak ya sudah. Kita naikkan bet kita menjadi 3. Kemudian kita akan stay. Sudah nggak usah diapa-apain, dia pasti kalah di sini. Sebab angkanya dia sudah melebihi 21, dia pasti akan dikalahkan dalam dalam battle ini. Ya, kita dapat exchange lagi. Exchange adalah suatu kartu yang ya cukup bagus lah. Di saat kita kepepet, kita bisa gunain exchange. Oke, kita akan menggunakan hit me. Dan kita mendapatkan 21. Angka-angka yang sangat pas, dan dia stay di situ dan kita nggak bisa ngapa-ngapain, langsung aja kita akan stay juga. Wow. Di game Play Survival Plus di sini kita diminta untuk mengalahkan musuh masing-masing menggunakan tegangan 10. Yang di atas tangannya itu ada tegangannya, alatnya diminta 10. Kalau sudah mencapai 10 dia akan mati dan kita akan ganti match untuk melawan musuh yang lain. Jadi kita langsung hit me. Dan kita mendapatkan 4. Lumayan. Oh, dapat 7. Oke, kita akan gunakan exchange kita sehingga kita 21 dan kita akan stay di sini. Wow. Mendapatkan 21, 21 dan 21. Itu adalah tujuan kita yang kita mesti capai di sini. Istilahnya kalau lu semua dapat 21 itu kemungkinannya sudah aman banget sudah. Oke, dia stay. Kita punya untuk meningkatkan kemenangan kita butuh exchange. Kita akan ngijolin kartu dia dan punya gua, lalu kita akan bet plus menjadi 3 betnya, dan kemudian kita akan stay. Tak mungkin melebihi 20. Wow, dia seal betnya jadi 2. Boleh, nggak apa-apa, kita akan stay aja. Wow, tinggal 3 lagi guys, dia akan mati. Musuh kita ini akan mati menggunakan 3 tegangan lagi. Ke 9 kita akan hit me. Dan kita dapat 18. Dia menggunakan 1 up ke kita dan dia menambah. Wow, 9 plus tanda tanya something sih. Tapi kita punya
punya tiga, dia punya tiga, jadi nggak mungkin bisa dipakai. Maka kita akan menggunakan hal lain, yaitu adalah 27. 27 kita butuh yang namanya adalah 9. 9, 5, dan 4 nggak mungkin. 5 dan 4 di gua, jadi aku akan menggunakan... Oh! 9 ada di situ juga. Oh, aku lupa. Tapi, it's okay. Nggak apa-apa. Oke, dia 11, berarti ternyata mentok 22. Kalau dia punya 11, mentok 22. Tapi kita nggak mau dia melakukan hal itu, maka kita akan meningkatkan tegangannya menjadi 3 dan akan membuang kartunya yang tadi yang dia dapatkan. Oke, kita akan melakukan stay. Wow, dia cukup gigi juga, dia menggunakan 3 seal untuk membuat attack kita menjadi 0 dan dia menggunakan 11. Wow, 11, lumayan juga 11. Kita mesti ngapain? Ya sudah, kita gunakan kecilnya sehingga kita akan menjadi 0 dan kita akan stay. Kita nggak tahu nilainya apakah itu 27. Wow, ternyata 21. Buat tegang aja ya. Oke, time switch, kita dapat 1. Dan tangan kita kebetulan nggak enak ya, cuma 4 plus, tapi oh, dia 5 plus tapi dia stay, maksimal pasti 11. Kita akan main, kita tambah 13. Oke, okay. nice, 13. Kita akan tambah lagi. Wow, 24. Gua nggak suka ini sih, cuma gimana lagi. Kita akan kembalikan. 11-nya hilang. Oke, kita pengen 8. Apakah ada 8? Dan itu adalah 8, masih 13. Wow, pakai set lagi. Wow. Oke. Gua yakin jumlah dia adalah 15 8. Itu adalah 13. Oke, kita lihat aja, guys. Oke, di sini kita memenangkan game ini. Dia mati, soal dia sudah mencapai tegangan 10, tegangan kematian di sini. Wow. Musuh pertama kita cukup menyulitkan. Kita lama sih melawan musuh ini yang pertama. Tapi enggak apa-apa. Kita langsung hit me aja, kita punya 27, gak masalah. Oke, dia punya 2. Oke, dia pakai one up, dia pakai one up lagi, sehingga kita plus 2 dan punya 9. Kemudian kita akan menggunakan 3. Oh, 3 di sana. Wow, 3 di sana, gak masalah, kita pakai 27, kita akan stay di sini. Oh, what? Tiganya muncul. Kok tadi gak bisa pakai tiga ya? Kita gak apa-apa. Gue gak paham juga, tapi gak apa-apa. Kita tetap akan stay aja. Wow. Cuma beda 1. Gua 24, dia 25. Wow. Oke, gak apa-apa, kita masih punya kesempatan 7 tegangan lagi. Wow, dia plus 1 ya, kemudian dia ambil kartu 4, kemudian plus 1 lagi, jadi kita akan kena 3 jika kita kalah. Wow. Dan dia pas 21. Oh, dia plus 21. Jadi itu ada something, kita akan gunakan trump card. Oke, kita punya exchange, bad plus, dan juga destroy. Kita akan menggunakan bad plus, sebab kita lihat dia sudah 21, gak mungkin itu 0, gak mungkin. Paling kecil itu adalah angkanya 1, guys, gak mungkin 0. Jadi kita akan ngapain? Sudah gini aja, sehingga kita akan ngasih tegangan 3 dan gua sama dia akan berada di tempat yang sama ya, pada tegangan 3 dan 7 tegangan lagi masing-masing kita akan
Dai, kita akan mati masing-masing 7 tikungan lagi. Masih lama, masih lama. Oke, 21 ya, 11. Siapa tahu 10, enggak tahu. Cuman ya hit me. Boleh lah, hit me. Wow. Wow. Wow, 4. 15, wow. Wow. Dia gak mungkin 21. 6 nya di gua. Udah 4. Gua juga gak mungkin 21. Sebab 4 nya di gua. Untuk meningkatkan peluang kita menang, sebaiknya gua kasih aja. Kemudian gua akan shield plus sehingga akan menjadi 1. Oke, gak apa-apa, kita coba. Wow. Kita menang hanya dengan 12. Wow. Meskipun kita cuma menghasilkan 1 tegangan, tapi gak masalah, gak apa-apa, gak apa. Oke, kita double ultimate throw. Bagus sekali. Oke, 12 boleh. Oke, one up. Oke, one up again. 11, 11 tanda tanya. Oke, kita akan menggunakan hit me. Wow. Dan kita gak mungkin bisa selesai. Bingung juga. 5 di situ, 4 di gua. 5 di dia, 4 di gua. Maka kita akan menggunakan destroy plus untuk menghilangkan tekanan yang akan kita dapatkan. Kemudian kita akan menggunakan semaksimal mungkin. Wow. Cuma segini loh. Cuma 3 ya. Jadi itu wow. Wow, 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 wow. Dua, satu, tiga. Oke, kita akan stay. Kita stay aja. Wow, one up. Wow, two up. Wow, dua. Bah, kita akan takut dengan taktiknya dia. Oke, kita nggak takut, cuma kita main aman. Tetap kita akan stay. Wow. Dan ada one up lagi, one up kemudian. Dan dia tetap stay. Ternyata percuma, guys, sudah dikitukin. Ya sudah, kita akan bertahan di 18. Dan kita kena lagi selisih 1. 4 lagi, guys, kita akan mati. Dia butuh 6 buat kita langsung bisa kill dia. Boleh, boleh. Dia butuh 6 ya. Dia punya 2, kita langsung menggunakan perfect draw plus. Wow, itu pasti 6. Dia punya fix 8. Dia punya 8. Ya udah, kita langsung stay. Oke, one up. One up again seperti biasa. Wow. Dia dapat 9. 16 3. Puh. 19. Boleh. Dan ini akan menjadi kemenangan kita, guys. Yes, 20. Sesuai dengan dugaan gua, kita akan menang. Dan dia akan mendapatkan tekanan 10. Sehingga kita akan mengalahkan musuh kedua kita. Musuh kedua kita cukup nyusahin. Dia ngasih kita tegangan 6. 4 lagi kita sudah kalah, tapi nggak apa, musuh kita nggak sejago-jago itulah. Oke, kita dapat betu. Oke, dapat 17. 4 nya di sana, maksimal 20. Kita belum lihat 3 nya di mana. Oke, main shift. Oh, boleh juga main shift. Gua paling nggak suka sama yang namanya main shift. Di situ kita jika selesai main tegangan ini, kita akan kehilangan setengah trump card yang kita punya. Gua gak suka itu. Di ya, mau gimana lagi, ini adalah game. 4 gak mungkin. Udah, kita pakai battle plus aja. Habis ini juga akan habis apa yang kita punya.
Kita langsung gunain. Wow, sudah hilang. Kita akan pakai ini. Wow. Wow, exchange. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Wow, guys. Terlima gue hilang. Mestinya kalau ada 5 gua bisa ini. Tapi enggak apa, it's okay, it's okay. Kita naikkan bet-nya. Menjadi 7, kita naikkan lagi menjadi 9. Dan itu sudah mentok, enggak ada penaikan bet yang kita punya lagi. Tapi di sini gua akan mencicil jadi 2. 19. Oke. Okay. Dan gue akan defend. Sip, kita akan stay di sini. Oh, wow, 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 wow. Dia kok pede banget ya? Apa dia punya 7? Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, guys. Kita akan tetap stay di sini. Kita nggak tahu dia punya 7 apa enggak. Oh, 3. Ternyata 3. Oke, satu lagi kita akan menang. Satu lagi dia akan mati, dikill. Kita dapat 24. Oke, kita akan hit me. Dapat bet plus, lumayan. Wow. Dia pengen gua mati banget ya. Wow. Gak tahu gimana kita, tapi 13 itu adalah angka yang apa ya, angka yang gak disukai kebanyakan, dan kita akan menambah lagi. Jadi 20. Nice. Dan dia stay, dia pasti kalah. Kalau andaikan dia mendapatkan 11 pun, dia mentok mendapatkan 19. Kemudian kita di sini kita gak usah naikin bet, sebab dengan satu aja dia pasti mati. Udah, kita stay aja. Dan kita sudah menang 11 lawan 20. Kita menang, dia mendapatkan tegangan yang ke-10 dan dia akan mati. Ini adalah musuh ketiga kita dan dia sudah mati di sini. Oh ya guys, di sini yang gue lihat, kalau kita sedang main survival, apa yang kita kena, damage yang kita dapatkan itu tidak akan hilang, jadi akan tetap. Jadi kalau misalnya di game sebelumnya kalian mendapatkan tegangan mungkin 9, jadi tinggal 1 tegangan lagi dan kalian mati, ya itu akan dilanjutkan sampai selesai, sampai musuh yang ke-10 maybe. Jadi nggak akan bisa dihilangkan. Jadi usahakan tidak menambah damage pada kalian. Oke, okay? 7 plus ya. Oke. Bagaimana kita akan main dengan 7 plus? Oke, ini nggak bisa. Tapi kita bisa main agak slow. Yaitu 24 ditambah 7. Kemudian kita akan stay. Oke. 10 mentok tambah 11 21. Boleh. Kita nggak tahu musuh kita ngapain, tapi kita langsung bet 2 aja supaya cepet. Kemudian kita akan mendapatkan bet up plus supaya cepat juga, dan kemudian kita akan stay. Sebab di sini 23 gue lihat cukup bagus. 23. Wow. 8. Lu yakin dengan 8? Oke. Wow, sil lagi. Wow, 17. Wow. Wow, ini nggak bagus, nggak bagus. Ini betul-betul nggak bagus. Tapi di sini gue sudah jaga-jaga akan hal ini, dan kita akan mendapatkan 17. Angka yang sangat pas di sini. Wow. Dan kita mendapatkan kemenangan kita selanjutnya. Dia sudah kena 5 damage langsung. Attack kita lumayan di sini, lumayan sakit lah ya. Attack kita di sini. Nah, kemudian kita dapatkan destroy plus. Oke, ini something yang sangat bagus sekali, keadaan yang sangat baik, dan lebih baik kita stay. Kita nggak punya sesuatu yang bisa kita banggakan, kita stay aja dah. Wow, apaan tuh 4? Dapat lagi 5.
Oke, okay, 4. Kita Untuk stay stay. dulu. Ini enak. Wow. Angka dia cukup kecil ya guys ya. Dia ada 1, 2, 3. Gak Untuk apa-apa. stay. Ini enak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oh, 10. Apakah itu 11? Gak tahu. Tapi Untuk stay. ya sudah lah. Dia stay juga. Apakah itu 11? Dan kita tetap menang tanpa kita hit me pun kita tetap menang. Wow, gua nggak nyangka kalau kita tetap bisa menang walaupun kita tanpa hit me ya. Ya kemudian kita dapatkan 5 card, lumayan. Kalau ngepas itu guna sih, tapi kalau nggak pas itu sampah. Tapi nggak apa-apa lah. 9 lawan 10, dia 9 plus, kita 10. Itu ada 6, nggak mungkin. Jadi kita pasti akan hit me. Wow, 17. Angka yang cukup jelek, tapi nggak apa-apa. Ya udah, kita akan bertahan di sini. Maybe kita akan kalah sih di sini, dan kita tetap menang. Gua nggak nyangka kok, kita tetap menang, guys. Kita tetap menang. Gua nggak nyangka semua itu, tapi nggak apa-apa. Oke, kita dapat exchange. Ya. Dia punya 11. Kalau kita tambah 2, maka kita akan lumayan sih, lumayan. 11-nya dia itu bisa bunuh sih, bisa bunuh dia punya deck. Kita akan coba. Wah. Tapi kalau kalau gue stay bahaya. Oke, okay, go hit me. Dan kita dapat 4. Wow, dapat mulu ya. Oke. Dia dapat itu, maka kita akan menggunakan exchange sehingga kita akan dapat 20 dan dia 15. Lumayan adil, lumayan lumayan apa ya? Boleh lah. Gak jelek. Oke, 21 dia pasti akan boom, dia pasti akan kalah. Lalu kita akan menggunakan stay di sini. Gak apa-apa. Kita stay dulu dan kita akan nyicil satu-satu damage. Nyicil satu-satu damage lumayan guys, lumayan kalau kalian bisa nyicil satu damage teman-teman. Pokoknya jangan sampai kecolongan satu damage, itu sakit banget kalau kecolongan satu damage. Dan di sini gua sudah kecolongan 6. Wow. 18. Oke. Okay. Ada 3 enggak? Enggak ada 3. Biasa enggak ada 3. 13 lawan 18. Bukan bukan kondisi yang jelek, tapi nggak bagus juga. Kita akan coba, namanya juga judi, kita akan coba mendapatkan yang lain sampai tahu 10. Yes, kita dapat return kembali dan 12. Cukup membingungkan kita dapat 12, tapi nggak apa, nggak masalah. It's okay dapat 12. Kita akan menambah lagi, kemudian wow, 19, boleh. It's good kita dapat 19 totalnya. Tapi kita nggak tahu apa yang dia punya. Kita nggak tahu guys apa yang dia punya. Tapi di sini gua akan mencoba untuk langsung aja sikat. Disikat aja. Wow, dapat 27, lumayan. Boleh. Ya, kita coba sikat dengan 19. Nggak tahu kita bisa menang apa enggak, tapi kita coba dengan 19. 7 di gua. Oke, kita menang. Kita menang dalam game ini. Dan kita mengalahkan 3 musuh kita. Wow. Wow. Kita menang lawan 3 musuh kita dalam kondisi kita yang gak jelas kayak gini. Tapi nggak apa-apa. It's okay, nggak jelas. Oh, 4. 4 musuh. Salah hitung. Oke, di sini gua akan coba last. Gua nggak tahu gua bakal menang apa enggak, tapi gua coba last deh, nggak apa-apa ya. Sekalian nabung baru 4, ini yang kelima. Oke, gua akan hit me. Jadi 10. Wow. 11 kah? Oh. Oke, okay, itu pasti 11. Itu pasti 11 dan kita akan mendapatkan
imbang di sini, nggak ada yang menang. Itu pasti 11. Sebab kartu yang gue dapat paling tinggi adalah 10, maka di tempat dia pasti 11. Gak logis banget. Tapi kita dapat exchange lumayan, exchange bagus di sini. Kita bisa main-main di exchange. Oke. Dia naikin bednya dari 1. Oke, to up kita naik jadi 3. Dan dia menambah menjadi 12. Not bad. Kita akan hit me. Dan kita menjadi 22. Wow. Wow 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 wow. Kita bisa menang di sini sih. Exchange bisa digunakan ketika kepepet, tapi di sini langsung aja gua gunain sehingga dia akan menjadi 23 lebih dibanding 21, dan kita akan menjadi 19 di bawah 21, dan kita akan mendapat kemenangan kita 2 poin ini. 19 lawan 28. Wow, itu cukup-cukup jauh, men. Itu jauh, tapi ya kita mendapatkan kemenangan itu. Oke, sip. Time switch boleh. Kita akan main cepat aja di sini. Gua enggak usah lama-lama. Gua akan hit me. Kemudian dapat 16. Oke. Wow. 26. Not bad. Nggak jelek sih, nggak jelek. Kita akan stay langsung. 26 lawan 27 kita stay di sini. Oke, okay, 11. Boleh. Nah, kemudian ketika menggunakan 11 kita akan tetap akan stay di sini. Nggak mungkin dia melebihi 2. Oh, 2. Wow, 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 wow. Wow, jadi 17. Wow, 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 wow. Wow. Gua bingung. Gua bingung. Cuman kondisi ini nggak jelek juga. Nggak jelek juga kondisi ini, tapi dia punya 5, jadi 16 sama. Dugaan gua dia 16 sama, kita nggak mungkin menang dengan hal yang sama. Gua pengen lebih. Oke, to bet up. Kita naikkan betnya. Dan kita naikkan lagi betnya 2. Kemudian kita pakai 4. Oke, 4 di gua nggak bisa. Oke, kita pakai ini. Kita dapat 3 dan 1. Oke, 2. Kita dapat yang namanya seal plus, kita pakai. Abis itu kita pakai trans switch lagi. Kemudian kita akan mendapatkan perfect draw. Boleh. Cover 27, cover 24. Kita akan melakukan cover 27. Kemudian kita pakai perfect draw. Wow. Wow, 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 wow. Ini kesalahan sih, tapi nggak apa. Kita akan stay dulu. Kita coba hit me deh. Wow, dan kita dapat 29. Oke. Kita pasti akan boom. Gak apa-apa. Kita akan boom. Tapi kita gak akan kena timbin sama sekali, sebab gue pakai seal di sini. Tapi di sini langsung aja kita menggunakan exchange. Oke. Wow, kok bisa gini? Oke, kita stay dulu di sini. Dia kena damage 6. Kalau dia nggak hati-hati, dia pasti kena 6. Oke. Dia punya ini. Oke, kita punya 22, dia punya 7 plus sekian yang kita nggak tahu. Tapi di sini kita mesti mencoba untuk menduga-duga apa yang dia punya, dan gua nggak punya lagi. Oke, langsung aja. Wow, itu 17. Musuh kita di sini cukup hebat juga. Dia menggunakan 17 untuk menantang kita. Dan kita kena 1 damage, sehingga damage kita tinggal 3 lagi untuk kita bisa hidup.
Kalau kita sudah kena 3 lagi, oke, okay, ya sudah saatnya untuk kita mati di sini. Oke, okay, kita menggunakan something yang gua nggak tahu. Kita pakai betul plus saja buat buat ngapa-ngapain dan kita akan stay di sini. Oke, okay, dia pakai ghost. Wow, wow. Oke. Okay. Dia tetap naikin. Dan kita pasti akan kena damage satu lagi dan kita menyisakan dua nyawa kita. Gak apa-apa, it's okay. It's okay, gak apa-apa. Meskipun dia juga tembus ya guys ya. Dia 22 melebihi 21 tapi dia tetap lebih kecil dibandingkan kita. Gak apa-apa. Oke okay lah. Oke, okay, 7 plus sekian. Wow, 15 plus sekian. Gak mungkin 6. 6 di gua. Oke, okay, kita punya shield. Dan dia stay. Dan kita akan mengambil langkah aman dan kita stay juga di sini. Kemudian kita melihat di balik kartu itu apa. Oh, kita kena lagi. Untung gua pakai shield. Di sini kita kena lagi, guys. Oke, okay, kita dapat ultimate draw. Apakah itu sangat membantu kita? Maybe yes, maybe no. Kita coba lihat. Aku dapat 11. Yes, dapat 11. Dan kita mendapatkan lumayan. Kita mendapatkan bed plus. Kita pakai bed plusnya sehingga akan menjadi 3 bednya ke dia. Kemudian kita akan stay. Wow, dia pakai bed 2 juga. Wow, 15. Ya, kita akan stay. Nggak apa-apa. Kondisi masih imbang. Nggak mungkin dia dapat 6 kan. Wow, kita mendapatkan poin kita selanjutnya. Kita dapat 3 bed sehingga dia mendapatkan 5 dan butuh 5 lagi kita mesti menang. Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Not bad. Wah, wow, 17. 17, guys. Gak apa. Kita pakai 7 untuk menambah 7, kemudian tambahin ini, siapa tahu 10. Wow. 10 sungguhan dan kita mendapatkan curse. Gua bingung gimana kita bisa bertahan di sini. Tapi ya sudahlah, dia cuma bakal attack kita satu dan kita masih punya satu poin lagi untuk bisa bertahan, tapi enggak apa-apa. Oke, okay, kita akan ambil itu. Kita udah kena 9 dan kita ada di ujung jalan, ujung tanduk. Kita enggak apa-apa, kita coba aja. 4 dengan 4 eh 4 dan 4 lumayan. Kita akan hit me. Oke. Okay. Oh, udah dapat 5. Kita akan coba habis sebagai ini. Oke, okay, kita kalau di logika kita menang, tapi enggak tahu game ini agak aneh. Musuh bakal ngapain kita enggak tahu, tapi di sini kita menang. Kita menang guys di sini. Wow. Kita bisa menang dengan susah payah di sini yang jelas. Musuh kita cukup jago, kita susah payah untuk menangnya. Tapi enggak apa yang penting kita menang. Oke. Okay. Kita sudah mengalahkan 5 setengahnya. Wow. Kita mengalahkan 5 guys. Enggak gampang untuk mengalahkan 5 tapi itu is okay, it's okay, enggak apa-apa. Oke, okay. Oke, okay, gue nggak peduli lagi dengan ini. Yap. Nah, seperti yang gue katakan guys, kita akan selesai di sini. Kita cuma main 5 aja, sebab ini lama banget, masih lama sekali untuk selesai ini game. Dan 5 lagi, gue jamin cukup sulit, nggak gampang-gampang. Ini cukup sulit, jadi ya sudah guys, thank you buat kalian sudah nonton. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe juga video ini, channel gua. Abis itu, thank you buat semuanya. God bless you, and bye-bye.